Ini rumah warga di Petobo yang tidak tersentuh sama sekali dengan gempa. Dengan gempa tidak tersentuh. Ini betul-betul Masya Allah. Ini kuasa Allah. Ini kuasa Allah. Ini coba bayangkan. Ini sama sekali tidak sentuh. Jadi di sini warganya yang Muslim ini rajin. Rajin yasinan. Jadi rajin yasinan ini. Sampai ke sana. Itu kalau ke Pak Gatot Irawan tadi yang saya lihat itu ke kiri. Nah, terus sana ini. Nah, itu sudah. Nah, jadi yang tidak tersentuh. Ini dari sana 700 rumah habis tertanam. Habis tertanam. Nah, kita coba. Saya mau coba masuk. Saya mau lihat ke sana. Saya ini dengan tongkat. Biar saya tahu bahwa baru ini setelah 13 hari kejadian. Saya baru bisa lihat Petobo ini. Nih, itu Pak Gatot. Itu jalan dengan warga di sini. Kita mau coba mau lihat ya. Nah, itu ada masjid juga di sana di atas kayaknya. Ada kubahnya kelihatan. Nah, masjid saya sekitar 500 meter dari sini. Tapi ke sebelah sana. Sekitar 500 meter, alhamdulillah berdiri utuh. Berdiri utuh masjid saya. Nah, ini rumah-rumah yang tertimbun. Ini rumah yang tertimbun, Masya Allah. Masya Allah. Ini muncul keluar, ini tanah. Keluar, ini. Ini jalan besar, alhamdulillah. Nah, ini bagaimana ini, mau dievakuasi bagaimana? Kalau begini ini, Masya Allah. Ya Allah. Kalau Dr. Martin punya di mana, Pak? Sebelah. Oh, di bawah sana ya, ke sana. Allah Akbar, Subhanallah. Ini pagi rumah ini di bawah semua nih. Iya. Masya Allah. Ini jalan ini ke sini. Oh iya. Itu ada kubah masjid di situ, masjid yang mana itu, Pak ya? Itu masjid yang di kampung. Oh, itu masjid yang di kampung sana yang pindah ke sini. Itu yang sering ditinggalkan jamaahnya. Jadi kalau ya, kadang-kadang subuh imamnya tidak ada. Kadang-kadang makmumnya juga tidak ada. Oh, ini sudah. Ini dinding masjid. Jadi dari rumahnya Pak Gatot tadi ini. Masya Allah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ya Allah. Hah, kebesaran-Mu, ya Allah. Ya Allah. Masya Allah, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Ya Allah. Masya Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Ah, besar Engkau, ya Allah. Semua milik-Mu ini, ya Allah. Dosa apa ya Allah yang diperbuat orang-orang Sulawesi Tengah ini ya Allah sampai jadi begini ya Allah. Tanah yang damai di sini juga banyak orang baik ya Allah. Ini dulu rata saja. Ini dulu rata. Ya Allah. Atas rumah semua ini wajib tanah terangkat. Ya Allah, Masya Allah. Ini tanah terangkat. Pak. Iya ini Pak Mak sampai bisa begini ini digulung begini ya Masya Allah. Dia berputar begini. Seperti tanah. Di blender Masya Allah. Persis di blender. Ini tanah ini tidak ada begini. Masya Allah. Tapi rata rumah semua dulu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah. Akhirnya ada yang terangkat ke atas. Seperti ya. Tanah itu Pak Ji. Terangkat. Terangkat semua. Oh, ini berarti ini dinding masjid Pak ya. Kubahnya di sana. Di atas ini masjid. Sana. Ini dinding masjid yang tergeser 500 meter. Ini. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.